Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikums. Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala muhammad Sahabat kumpai dimanapun anda berada Kembali berjumpa lagi bersama saya Andika Pratama dalam program Daun Kumpai Dakwah Unlimited dari Kumpai Dakwah Tanpa Batas Kali ini kita kedatangan seorang ustaz muda Ustaz Randi Asyakil Beliau berasal dari Sumatera Barat Beliau juga alumni dari Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri. Beliau alumni tahun 2014 yang lalu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dakwah kumpai, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kita masih berada di dalam rahmat, ridho dan maufiro Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan Tausiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Randi Asyakil kepada Ustadz waktu dan tempat kita persilakan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Sahabat dakwah kumpai dimanapun anda berada, Pemirsa di rumah, baiklah. Pada sore yang berbahagia ini, kita akan mengupas beberapa di antaranya: lima persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Tanpa terasa, kurang lebih kita sudah berada di bulan Sya'ban dan kita akan menghadapi sebuah bulan yang di mana di bulan itu semua pintu ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan di bulan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara ringkas kami sampaikan bahwa ada lima persiapan yang mesti kita persiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama yang mesti kita persiapkan yaitu hablum minallah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita insan yang doif, manusia yang lemah, tidak pernah luput dari salah dan dosa. Kita pasti punya dosa, kita pasti punya kesalahan. Maka obat dari kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain dan tidak bukan hanya minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha dengan sebenar-benarnya taubat. Maka melalui firman tuh Allah Subhanahu wa taala inilah kita mesti selalu mensucikan diri. Kita mesti selalu menghapus atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Itu persiapan kita yang pertama. Sementara persiapan kita yang kedua, setelah persiapan kita yang pertama memperbaiki hubungan kita dengan Allah, setelah itu kita mesti juga mempersiapkan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minannas. Kita adalah makhluk zon politikon. Kita pasti akan membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup sebatang kara. Kita pasti membutuhkan manusia di antara, di antara kita. Baikkah itu tetangga, baikkah itu saudara, famili, teman sekantor, teman sepengajian, dan lain sebagainya. Nah, semua kita pasti memiliki silap salah. Mamin muslimin yusni buzamban. Setiap manusia itu memiliki kesalahan dan kehilafan. Mungkin bisa jadi cakap kita yang terlalu kasar, lidah kita yang terlalu tajam mencaci maki, mensumpah serapah orang, menfitnah orang. Maka ini mesti kita perbaiki, mesti kita minta maaf kepada orang yang tempat kita bersalah. Karena bulan suci Ramadan itu akan sia-sia kita jalani Segala amal ibadahnya, kalau hubungan kita dengan manusia masih belum baik dan bagus, maka oleh karena itu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, jadilah silaturahim, jadilah ikatkan kembali rasa persaudaraan kita antar sesama, baik itu dengan tetangga, dengan saudara, sanak famili, dan lain sebagainya. Maka, insya Allah, bulan suci Ramadan ini akan kita jalani penuh dengan plong kebebasan tidak ada ikatan dengan siapapun dan insya Allah segala amal ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu persiapan kita yang kedua. Selanjutnya persiapan kita yang ketiga yaitu memperbanyak ilmu tentang bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini hanya sekali dalam setahun. Jadi kita bisa jadi lupa, bisa jadi tidak ingat, atau boleh jadi kita belum tahu tentang aturan-aturan tentang berpuasa Apakah itu yang membatalkan puasa Syarat sah puasa dan lain sebagainya Jadi kita mesti mengupgrade kembali ilmu kita Boleh jadi kita bertanya kepada alustad yang ada di sekitar kita Atau membeli buku tentang kelebihan Ataupun tentang pelajaran masalah puasa kita Supaya nanti kita berpuasa Tahu kita hukumnya Tahu kita apa yang membatalkannya Tahu kita yang membuat puasa kita makruh dan lain sebagainya, itu persiapan kita yang ketiga. Selanjutnya persiapan kita yang keempat, yaitu membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, dan kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka segala bacaan-bacaan Al-Quran kita, selama bulan Ramadan, satu huruf bacaan Al-Quran kita dilipat gandahkan oleh Allah 10 kali lipat. Maka Masya Allah, seluruh bacaan Al-Quran kita mesti kita perbaiki dari sekarang. Atau boleh jadi pemirsa yang di rumah, cek dulu Al-Quran yang ada di rumah. Terkadang kita di rumah ini jarang betul buka Al-Quran. Ada orang buka Quran cuma sekali dalam setahun, pas bulan Ramadan. Bahkan ada yang lebih parah, buka Quran itu nggak pernah selama hidup. Al-Quran Al -Quran, akad nikah dulu masih tersimpan rapi di dalam lemari. Nah, jadi itu yang mesti kita periksa, mesti kita cek, kalau Al-Quran masih belum bagus, beli Al-Quran yang bagus. Karena akan kita jadikan bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Nah, oleh karena itu, persiapan yang keempat itu adalah memperbaiki Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, agar nanti bacaan Al-Quran kita... Di bulan Ramadan itu, betul-betul mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persiapan yang keempat. Sementara persiapan kita yang terakhir untuk menyambut bulan suci Ramadan itu yaitu duit. Kenapa duit? Karena duit kita bisa membeli apapun. Intinya, kita mesti memperbanyak sedekah. Karena akan lebih baiklah pahala sedekah itu akan lebih banyak dilipat gandakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Biasanya di tahun lalu kita dulu buat apa namanya bukaan puasa itu empat porsi, mungkin bisa jadi suami istri anak dua. Maka niatkan di tahun ini kita bisa memberikan lebih, membuat lebih supaya bisa memberikan anak yatim, fakir miskin yang ada di sekitar kita atau tetangga tetangga kita maka ini hanya membutuhkan duit. Saya ambil perkataannya duit karena kita lebih cenderung cepat ingat dengan duit. Maka oleh karena itu, persiapkan duit. Setelah duit dipersiapkan, niatkan supaya di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak bisa untuk bersedekah, saling berbagi sesama kita. Santuni anak yatim, ana wakafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. kata ini fil jannah kata Rasulullah. Rasulullah menunjukkan dua jarinya asat As toba jari telunjuk al wusto jari tengah saking dekatnya orang yang menyantuni anak yatim fakir miskin dan membangun masjid itu luar biasa pahalanya membana masjidan siapa yang bangun masjid banallahu mislahu baitan fil jannah niscaya akan dibangunkan oleh Allah satu istana di dalam surga Mungkin itu saja persiapan kita sebelum Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kita bisa berjumpa di Ramadan yang selanjutnya dan kita bisa beribadah dengan sebaik-baik ibadah untuk di bulan Ramadan ini. Itikatkan di dalam hati bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita supaya kita semakin khusyuk, semakin termotivasi, semakin semangat dalam beribadah. Baik, Ustaz. Ya. Tadi kita, Ustaz sudah membahas lima persiapan menyambut bulan suci Ramadhan. Ya. Yang pertama, hablum minallah. Sama-sama ya. kita ketahui memperbaiki hubungan dengan Allah, yakninya memperbaiki sholat, amalan-amalan hmm. yang lain. Ya. Mungkin pemeriksa sahabat kumpai di rumah sudah banyak pemahaman dari penjabaran dari Ustaz tadi. Cuma ya. ada yang menjanggal ini Ustaz, nah. hablum minannas. Sama-sama ya. kita lihat fenomenal di kalangan masyarakat kita hmm. Ada seseorang yang gengsi meminta maaf Dan hmm. bahkan ada yang tidak mau memaafkan saudaranya sendiri Jadi bagaimana menurut Ustadz hal tersebut? Jadi begini Manusia ini Kalau masalah hablum minallah mungkin tidak keberatan Minta taubat, segala macam Tapi yang payah itu memang hablum minannas Karena ini berkaitan dengan manusia Kadang-kadang yang terjadi fenomena di antara kita, bahkan di kalangan masyarakat kita itu kadang gengsi lah Minta maaf gengsi, yang udah minta maaf mau, yang diminta maaf pun gak mau Itulah yang terjadi saat ini Kadang-kadang orang datang kepada kita ingin minta maaf, gengsi untuk memaafkan Begitu juga sebaliknya Maka oleh karena ini, ada penekanan di dalam hal ini, hablum nas bahwa akan sia-sia segala amal ibadah kita. Bolak-baliklah Pak Haji itu naik haji dan umroh Bolak-baliklah kita ke Mekkah melaksanakan segala macam ibadah. Tapi segala macam ibadah itu tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah. Sia-sia ya, Sia-sia. Ya? Hmm. Kalau hubungan kita dengan manusia rusak. Baik, baik. Karena kita berhubungan dengan manusia. Pisang emas dibawa berlayar, masak satu dan dimasukkan dalam peti hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Masya Allah. Ini Jadi, pantun dari Ranah Minang ya? Dari Riau. Dari Riau. Oh iya. Baik. Jadi hubungan kita dengan manusia ini harus kita perbaiki. Mau tidak mau, wajib tidak wajib, suka dan tidak suka kita wajib memperbaikinya. Kenapa? Karena saatnya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyatakan Atadruna minal muflis. Maukah kalian kutunjukkan orang yang paling bangkrut di hadapan Allah? Apa kata Rasulullah? Orang yang paling bangkrut ya yaumal bis solatin. Dia datang kepada Allah dengan pahala solatnya. Bis, dengan pahala puasanya. Bis zakatin dengan pahala, pahala infak sodako dan zakatnya. Tapi apa yang terjadi? Di samping dia menyerahkan pahala puasanya. Ya Allah, ini pahala puasaku. Ini puasa Ramadan, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Datang satu lagi, Membawa pahala solat, solat rawatib, solat waktu, lima waktu, solat tahajud, dan lain sebagainya, tapi di samping menyerahkan pahala itu ada ribuan orang antri di belakang. Mengapa orang antri di belakang? Ingin menuntut, apalah kata si penuntut. Ya Allah, memang orang ini suka solat, rajin solat, tapi dia pernah mencoreng arang di kening saya, menfitnah tanpa ada bukti. Akhirnya, apa yang terjadi? dicopotlah pahala puasa salat tadi diberikanlah kepada orang yang menuntut. Satu lagi, ya Allah itu memang orang rajin puasa, Senin Kamis tak pernah lupa puasa, tapi ada orang yang menuntut karena dia pernah dulu menzolimi orang. Ittaquzul mazlumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian terhadap kezoliman karena kezoliman itu akan kalian pikul di hadapan Allah pada akhir akhirat nanti. Maka segala pahala kita sudah diambil diberikan kepada yang menuntut sementara yang menuntut masih ramai maka diambillah dosa orang yang menuntut diberikan kepada orang yang dituntut itulah yang terjadi fenomena yang akan terjadi di akhirat kelak maka sebelum ibadah kita kita laksanakan di bulan suci ramadan ini mau haji mau puasa mau segala macam zakat infak sodako mesti kita bersihkan dulu kesalahan segala keterkaitan kita dengan manusia yang lain, karena nanti akan sia-sia. Habaan Mansuro, kata Rasulullah, seperti debu yang diletak di telapak tangan, ditiup angin, tidak bermakna apa-apa, ibadah di hadapan Allah. Kalau masih ada sangkutan dengan manusia, demikian. Ustaz. Satu lagi nih, Ustaz. Ya, tadi ustadz menyinggung persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ada ya. persiapan yang kelima, itu soal duit. Mm -hmm. Nah, bagaimana ini, Ustaz? Apakah kita harus mencari duit dulu, mengumpulkan duit sebelum Ramadan? atau kita bekerja mencari duit di bulan Ramadan padahal sekarang ini kita dalam situasi pandemi Covid. Bagaimana menurut Ustaz? Sebenarnya yang dimaksud persiapan duit itu hmm. bukan berarti mau bekerja di sebelum Ramadan ataupun sesudah Ramadan pas Ramadan itu tidak menjadi masalah. Hmm. Yang penting persiapkan duit yang bisa untuk disedekahkan. Ini yang hmm. jadi yang jadi permasalahan. Kadang-kadang kita memiliki rezeki yang diberikan oleh Allah tapi enggan rasanya untuk bersedekah. Jadi, walaupun ada niat untuk bersedekah, sementara duit itu tidak ada. Hmm. Ini yang sering terjadi. Maka, oleh karena itu, persiapan yang kelima itu duit. Kita persiapkan duit, setelah itu kita persiapkan niat di dalam hati untuk saling berbagi kepada sesama. Jangan sampai anak yatim itu kenyang saja, ususnya pas lebaran. Di saat di luar lebaran, selain itu, kelaparan. Maka, oleh karena itu. Kenapa dianjurkan lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan? Tadi sudah saya sampaikan bahwa pahala untuk bersedekah di bulan Ramadan itu lebih dilipat gandakan. Lalu terkait dengan masalah Covid yang terjadi pada saat ini itu tidak menjadi satu alasan bagi kita untuk beribadah, tidak menjadi satu hambatan bagi kita kita untuk beribadah. Kita kan banyak ada yang punya usaha, punya ruko, punya ladang sawit, punya ladang karet dan lain sebagainya. Niatkan di dalam hati, sebagian dari hasil itu kita berikan ke jalan Allah, kita berikan anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Demikian Ustaz. Terima kasih Ustaz atas Sama -sama. penyampaiannya barusan, tausiah singkat yang sangat uh, bermanfaat bagi kami semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Amin. dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan Amin. untuk Amin. menyambut bulan suci Ramadan. Baiklah sahabat kumpai dimanapun berada, demikianlah perjumpaan kita pada kali ini tetap saksikan program kami di Daun Kumpai, Dakwah Unlimited dari Kumpai, Dakwah Tanpa Batas. Sampai berjumpa pada sesi berikutnya. Wabillahi Taufiq Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.